Pengaruhin buat nyanyi itu dari keluarga, khususnya ayah sih, karena emang kebetulan kita sekeluarga nyanyi semua. Sebenarnya ada dari TK sih, ikut-ikut lomba gitu. Cuma kalau TK kan kayak masih paduan suara, SD juga paduan suara gitu. Terus pas kelas 3 SD itu kebetulan keluarga ada usaha kayak wedding singer gitu kan. Terus aku ternyata menurut ayah bisa nyanyi, terus diajaklah ke panggung, ternyata banci panggung kan. Jadinya semenjak dari situ, dari mulai kelas 3 SD sampai sekarang sering nyanyi di acara wedding. Bagi waktunya yang udah pasti bikin perjanjian sama ayah, kalau lagi ada UTS, UAS itu gak dibolehin nyanyi. Tapi kalau misalkan bebas, itu biasanya setiap weekend doang sih nyanyinya ngambil. Dan terlebih lagi kalau misalkan lihat waktu juga, kalau misalkan ternyata emang waktu nyanyi itu dari pagi banget sampai sore banget, kadang suka gak diambil karena takut nge-cut buat waktu ngerjain tugas gitu.